Alang sudah wasohalan sah opo ikrorun ikror opo ikrorun ikror binasa bin kelawan nasab opo ikrorun ikror binasa bin kelawan nasab wasohalan sah opo ikrorun ikror binasa bin kelawan nasab biakoirih kelawan liane biakoirih kelawan liane mukir biakoirih alhamdulillah wasohalan sah opo ikrorun ikror binasa bin kelawan nasab alhaqo kang nemu akan sapa mukir ing nasab alhaqo kang nemu akan sapa mukir ing nasab walahe nemu akan binafsihi kelawan awak dheweke mukir binafsihi kelawan awak dheweke mukir mana contone kan kala kaya yen tang ngucap sapa si mukir Angkola kaya entah mengucap sapa mukir haza utawiki haza utawiki ku ibni anak lanang ingsun haza utawiki ku ibni anak lanang ingsun baca Dania wasoha lansar upo ikroru ikror di bina sabi kelawan nasab al-haqqo kang kang nemu akan sapa mukor bukan mukor apa mungkin binafsihi kelawan al-haqqo kang nemu akan hu sapa mukir hu ing nasab binafsihi kelawan awak dewe mukir kaana Kaangkola kaya nyentang ucap sapa mukir haza utawi iki iku ibnun anak lak bukan ibnun ada yang mutakalimnya haza haza utawi iki iku ibnin salah iku ibni anak lanange ingsun ya sapa saya Wasohalan sah opo ikrorun ikror bina sabit kelawan nasab alhaqo kang namu akan sopo mukir hu ing nasab binafsihi kelawan awak dheweke mukir kaang kola kaya ngintang ucap sopo mukir haza utawi iki iku ibni anak lanang ingsun ya terima kasih ya wasohadan sah apa yang sah ikrorun mengakui binasabin dengan nasab ya. Jangan sampai kita mengaku-ngaku nasab kepada yang lain padahal itu bukan nasab kita gitu kan. Nah di sini pisubuti au nafi haramun ya wa ma asyirki wajibun wa ma al-ghibbi pisubuti au nafi haramun bahkan minal kabair wa ma sahabil khabar min annahu kufrun mahbun al mustahil titik bahwa mengakui ataupun tidak mengakui sebuah nasab yang bohong, yang dusta itu adalah sebuah minal kabair sebuah dosa besar. Nah ini wasoha sah dibenarkan atau diterima ikrorun mengakui sebuah nasab ya misalkan Mang Syahrul deui Mang Syahrul dicontohna aya Mang Syahrul Quran Mang Syahrul teh ngomong bahwa teh Elih teh anak saya gitu ya. Betul enggak? Ya al-haqahu dia hubungkan nasab itu binafsi pada dirinya sendiri misalkan. Ka'angkola seperti contohnya dia berkata, "Haza ibni." Ya. Mang Dania ini adalah anak saya. Ini sah tidak pengakuan seperti ini? Jawabannya sah. Seseorang mengakui orang lain sebagai nasabnya anaknya misalkan dengan catatan awas ini belum selesai. Ya bisyarti imkanin dengan saya harus masuk akal lah masa teh Elis tiga di aku kan sebagai anak umur naga sarua gitu namun hidung anak teh gitu ya calon hidung anak
Bisyarti imkan kelawan syarat kongang fi hilm al-haq fi hilm il-haq Bisyarti imkanin kelawan syarat kongang. Nah, cara maca kita begitu. Bisyarti, awas. Setiap pembacaan harus disertai dengan ini nih, apa namanya? Logika ya, mikir. Jadi jangan sampai maca cuma menggunakan cangkem doang tanpa dipikir. Jadi bisyarti, ya harus bisyarti dong. Boleh enggak bisyartu? Enggak bisa, itu harus bisyarti. Kenapa harus bisyarti? Kemudian kenapa harus dibaca bisyarti enggak bisyartu? Ya kemasukan huruf jar lah. Itu mana huruf jarnya? Ba, min, ila, an, ala, fi, ro, ba, ba, kaf, lam, min, ila, an, ala, fi, ro, ba, ba, kaf, lam. Itu semuanya adalah huruf jar. Jadilah dirimu santri terpelajar. Min ila an ala fi roba bakapla. Min ila ala fi roba bakapla. Itu semuanya adalah huruf jar. Jadilah dirimu santri terpelajar. Hatta huruf al jari wa yamin ila anta hala sya'ada fi an'ala mulmul zuruf ala mukai wa umata wal kapu wal bah ala wa mata huruf jari itu berupa mindan ila anta hala sya'ada fi an'ala mulmul zuruf ala mukai wa hakahu pal jari wa yamin ila hatta hola syahada fi an ala mulmuduru pala mungkai wa uwata wal kabu wal ba wala ala wa mata huruf jari itu berubah mindah ila hatta hola syahada fi an ala mulmuduru pala mungkai wa uwata huruf kab dan ma dan la ala dan mata huruf jer gitu. Kalau asbabul jari ada tiga, ada huruful jari, ada asbabul jari, ada asbabul majar mada tiga. Oh itu hasa satu dan baru aku almu baku anisbaru penyebabnya dibaca jari itu tiga huruf jari lo patabe yang ketiga itu asbabul jari karena isima ayah ada yang majurot, ada yang marfu'at, ada yang mansubat, subat gitu. Coba. Jadi belajar ilmu nahwu mah seminggu asal cerdas dan apal. Marfu'at ada berapa jumlahnya? Ada 7. Marfu' al marfu'at itu jumlahnya ada 7. Teruslah belajar, jangan banyak ngeluh. Fa'il maidul fa'il mubtada khabar isim kana khabar inna tabi'ul marfu'. Itunya tinggal ngapalkan majrurat, tinggal ngapalkan mansubat gitu. Dan seterusnya ya. Makanya harus sesuai dengan tingkatan. Ya, jangan sampai terlewat sementara kita tidak bisa menikmatinya pelajaran itu. Bisyarti imkanin kelawan syarat. Coba najang dania telapat bisyarti. Namun sebabnya dibaca syarti. Kemasukan huruf jar. Mana huruf jarnya? Imkani dibaca apa? Baca jar. Imkani. Imkani. Terus tekan sebisa yang mereka. Lagi lama kiih jadi gitu. Imkan ini dibaca apa? Nah, dibaca. Ayo. Rumah lihat pun tadi Jerman bisa tuh. Imkan nih. Bisa tuh dibaca. Imkan dibaca. Kenapa dibaca Jerman ya tuh? Oh iya jadi mudah sih.
nunan talil ya roba otaklina ima tudipu hingga turisina wasaniya jur walin inau bita lam yasdu illah jata walama kudanya. Dibaca jerteh karena menjadi mudok ayin pertama bisyarti dibaca jerna lantaran jadi majrur. Bukan wa ma'imkani dibaca jerteh lantaran jadi an asbabul jate jumlahna ayah satu bil idofat dua bil bil harfi tiga bil tabangi mungkin tabangi ma jumlahna ayah jata o bil ilrabi asna ilhaq bihi dalam ilhaq kumah cirina imkan teh masuk akal teh bi ala yukadzi babibu babibu ayo bi ala yuka ayo dania yukadibu babi bi babu ayo yang betul mana yukadi ba tabu tabi ba kenapa dipala yukadzi ba ya babari mal hasil kena TTS itu. Kenapa dibaca yukadi ba ba tabi tababi ba yukadi kenapa dikadi ba teu kudu mikir katempo anu katon ayo iki kawan dibaca naon tah di ala yukadi ba kenapa ah eta ke masuk ka katempo anu lawan sinna geta yang hil itu yang hil katempo saan teh ambil lawa terus sama kola sama. Nah, ambil langsung sudah berapa? Kamu kena cepat ambil yang mana toh? Kan ada 10 jawab yang 18 jangan ngeluh. Alam tidak kailan, mokai dan lanjut. Kata jawab bahwa Allah yang dimaksud. Oh, Tania, kita nggak ada nih ya. Kalau bisa, tak pulang ada yang golek. Golek pun setel terus. Ya, halo. Ahlan tidan langsung. Sok manfaat enggak ada yang golek. Jawab Pak Wawu yang dimaksud. Iya. Ya benar bareng dan. Anlan idan. Dan ya. Jangan diam semuanya. Anlan idan kaila juga dalam dulu. Terus. Terus barang-barang gempur ada gempur. Barang satu tuh enggak. Anlangilah kala mukai dan lanjut hatta jawab bahwa Allah yang dimaksud. Anlangilah kala mukai dan lanjut hatta jawab bahwa Anlan idam ikai juga dalam juhud. Ikai orang mana ikai teh? Kita jawab pak wau ditulis kerai orang ngepoket wae. Ya. Anlan idam kaila mukai lagi kai.
Barang nulis tulis lah dah. Kerja sama. Barang. An lan idan kaila mo kailan lam yun ata jawab bawah yang dimaksud an lan idan kaila mo kailan lam yun ata jawab bawah dimaksud datang itu. Jadi bi alayu kadiba tapi alayu kadibu nu bener. Oh yu kadiba lantaran bi mudah. Tu ilmu dari hukum na wajib dibaca selama tidak kemasukan amil nawa atau amil jawa irfa mudari inna yu jarodo inna sibi majahi min kata sano akan mudari disepikan dari yang merasakan dan menjajemkan hari pil motor eta nyata sakur-sakur kalimat pil yang dia oleh-oleh huruf motor A yang dikumpulkan dalam lafaz anai lorian motorian silbi hurufi Ziba kelawan yenta ora gorohaken tapi kelawan an yenta la ora yukaziba gorohaken ing si mukir kelawan yenta ora gorohaken ho ing si mukir apa syara walhisulan teningalan walhisulan teningalan teningalan teling teningalan sunai teningalan teh kelihatannya wal hisulan teningalan arti ningalan wal hisulan teningalan sok terjemahkan wa shahadan ikrarun ikrar binasabin seperti kieu cek manggae teh ieu budak budak kuring hadza ibni ini adalah anak saya tapi si Jaet mengakui bocah ini anak ini sebagai anak saya mengikrarkan anak ini sebagai anaknya alhaquhu binafsi dia akukan bahwa anak itu adalah binafsi anak dirinya sendiri sah tidak ikrarnya sah tidak pengakuannya mana contoh pengakuan nasab teh hadza ibni ini adalah anak saya tapi dengan catatan bisyarti imkannya dengan syarat imkan masuk akal gitu kan. Nah, kata imkan masuk akal pi di dalam pengakuannya mana mas contoh yang masuk akal biala yukadzibahu syar'un nomor kedua biala yukadzibahu lahisu ya seperti tidak didustakan oleh syara ya atau tidak didustakan oleh kenyataan masa kami kawin dia acan terus ngaku ibu budak kurang itu kan tidak masuk akal kan ada motif yang namanya itu ngaku-ngaku anak terus diculik bomberun gitu kan. Tuh, mana contohnya yang masuk akal secara kenyataan, secara realita? Ya. Biayakuna dunahu bisini. Biayakuna kelawan yantana sopa hadha ikudunahu seanda pesi mukir. Biayakuna kelawan yantana sopa sinta sopa hadha ikudunahu seanda pesi mukir. Bisini ing dalam umure seperti anak itu di bawah orang yang mengaku di dalam segi usia kacek ada kacek non kacek nak beda anak di zaman yang kalawan zaman yungkino kangkongang
Ya mungkin ayat jeda zaman, ayat beda zaman antara orang yang mengikrarkan dengan anak yang diikrarkan di zaman ini kelawan zaman. Yungkin anu konganggang konggang film zaman opo kaunu anan haza opo kaunu anan haza opo kaunu anan haza iku ibnahu anake mukir. Ada beda waktu, beda usia yang di dalam jeda beda usia tadi memungkinkan anak itu sebagai anaknya si mukir. Contohnya si Jaed mengakukan bahwa Bakar ini anak saya, dan jeda antara Bakar dengan Jaed itu memungkinkan Jaed usia anak misalkan seberapa? 35 tahun. Ali si Bakar umurnya 15 tahun, berarti seberapa? 20 tahun mungkin enggak orang 20 tahun punya anak? Mungkin. Mungkin 20 tahun mah gitu. Malah banyak orang tuh yang beda dengan anaknya cuma 16 tahun. Ayah 15 tahun oke. Ayah 12 tahun oke sih ya gitu. Ayah, ayah gila mau umurnya 28 tahun terus bawa incu. Masuk akal enggak? Masuk akal ya gitu. Ayah sebuah daerah 28 tahun terus bawa incu. Oh ini anak ibu bukan, ini cucu saya. Loh kok bisa jadi cucu gitu? Kan saya usia menikah usia 12 tahun. 12 tahun kemudian saya berusia 24 tahun. Anak saya ya, anak saya itu sudah punya anak gitu kan. Dia usia 12 tahun menikah. Kemudian si anak yang sudah, kemudian dia punya anak. 12 tahun kemudian berapa tahun dia? 24 tahun. Anaknya berapa tahun? 12 tahun si anaknya itu kemudian punya anak. Nah, berarti dia 24 tahun sudah punya anak. 12 tahun kemudian anaknya yang usia 12 tahun jadi 24. Dia yang usia 12 tahun menjadi 24 tahun menjadi berapa tahun dah? 48. 12 24 ditambah 12. 36. Itu sudah punya cucu itu. Lamun itu 12 tahun, aya jalan makan 10 tahun sebagai budak oge teh. Ngebut kan teh ngebut gitu. Ayah ngasih orang gaib. Gitu. Memang kalau di kampung rata-rata begitu ya. Jangan heran di kampung mah banyak nenek-nenek masih centil. Oh itu sudah punya cucu lima itu tak. Tapi masih centil gitu. Dangdang kene gitu. Ganjen kene gitu. Ada hati-hati sih. Namun main ke pegunungan kalau ada gadis-gadis yang cantik hati-hati. Itu bukan gadis itu nenek-nenek itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi? Yungkinu asalkan memungkinkan ya. Wabi'alla yakuna langkelawan yenta oranana sopahada langkelawan yenta oranana sopahada iku ma'rufan nasabi kang ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Kang den kina waruhi nasabi. Iku ma'rufan nasabi kang den kina waruhi nasabi bikori kelawan sahliane simukir bikori kelawan yane mukir. Jadi syaratnya pertama imkan memungkin baik secara cara ataupun secara realita. Yang nomor kedua, anak itu tidak terkenal nasabnya anak orang lain. Jadi tidak terkenal bahwa